Oke bosku, ini ada speaker Baritone Max 15H yang kebetulan akan saya cek sound dan akan saya kirim ya. Ini merupakan salah satu speaker idaman para warga Indonesia, khususnya speaker aktif yang sangat mumpuni. Ini bayar apa? Iya ngono dil. Nah ini Baritone. Nah ini akan saya kirim ke daerah Depok. Jadi sebelum itu harus dicek betul-betul ya, meskipun barang baru tetap harus dicek sound ya lur, karena biasanya barang baru pun ada kendala, kadang mati kek atau apa ya. Buat teman-teman mungkin sudah banyak sekali yang memakai speaker aktif yang satu ini, kualitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Meskipun semua produk kebanyakan dari China ya, made in China, tetapi ya kualitasnya sudah teruji ya. Ini made in China lur, tetapi original produk Baritone Max 15H. Aduh, saya gak mau review secara detail karena kalian sudah paham lah. Loh, Max 15H 800 watt lur. Nah, sip lah. Buat teman-teman yang mungkin pemula ingin mencari sebuah speaker, Baritone ya sangat cocok. Kalau buat acara di panggung-panggung pun juga sudah cukup bagus lur. Ya, tidak malu-maluin ya. Bassnya dapat, vokalnya dapat. Tenaganya jos ya. Nah, ini dua lur. Ini si pembeli katanya pemula, tapi pemula sudah tahu barang mungkin ya. Sudah tidak asing lagi karena ya buat rekomen lah, buat yang budget-budgetnya nggak terlalu mahal ya, bisa jadi saingan Hooper karena harganya sendiri 8.500 sepasang ya, kisaran 8.500, dan ini harga on the road wilayah Glodok, harga masih bisa neko, dan setiap daerah pasti harganya berbeda-beda ya. 15 inci dengan spek yang gehar, spek yang mantep. Nanti akan saya cek sound. Temola Thailand bayar apa pak? Mas, jadi ini si pembeli tidak datang ke toko lur, karena berhubung kita main di YouTube seperti ini, mereka-mereka pada tahu dari YouTube. Kalau yang mungkin punya kesibukan, pokoknya kayak gini aja, siap kirim lah intinya. Nah, terus sudah dibayar, transfer, lalu kita cek sound seperti ini. Volumenya kita main volume flat jam 12. Up, up.
bosku. Ini sudah dicek sound dan baik dan benar pokoknya ya. Dua buah sudah nyala semua. Sebenarnya ini spesialis outdoor ya, tetapi bisa untuk semi indoor karena suaranya sudah mantap. Suaranya sudah mantap sekali lur. Ya. Mungkin teman-teman yang sedang mencari speaker aktif ya bisa untuk pakai yang salah satu ini. Sebenarnya bagus atau tidaknya itu selera juga lur, ya selera juga. Di sini saya kombinasikan dengan mixernya Asley Hero 8 ya. Salah satu mixer idaman saya yang dari dulu selalu saya pakai buat cek sound di toko. Ya. Ini tidak memakai aksesoris apapun, langsung dari mixer ke speaker. Ya. Begitulah ya. Nih ya, pahamlah merek Baritone karena sudah booming di seluruh Indonesia. Banyak yang pakai dan banyak yang tahu kayak gitu ya. Buat Bang siapa tadi namanya ya? Buat Bang Adi Pranada ya. Kalau mau bagus lagi tinggal ditambah mixer dan diatur dari aksesorisnya. Memang kalau karakter menurut saya kurang halus ya lur. Tapi ora popo, yang penting nanti di setting di mixernya maupun aksesorisnya. Yang terpenting ini kalau buat outdoor cocok sekali lur. Monggo. Udah jeduknya dapat ya. Treble-nya dapat, tinggal di setting secara bagus. Ini saya main flat jam 12 saja lur. Karena di sini saya tujuannya cuma sekedar tes nyala saja. Ya sebelum dikirim. Ini siap OTW Bang Adi. Bang Adi Pranada di daerah Limo, Depok. Mungkin ini rekomend buat teman-teman yang mempunyai dana nggak terlalu tinggi yang mencari speaker monitor. Biasanya sih teman-teman speaker monitor buat panggung-panggung sangat cocok. Terus juga buat semi indoor outdoor, buat acara kecil-kecilan pakai ini. Ya disewa-sewakan juga bisa, pemakaian pribadi juga bisa. Karena ini sudah bisa digunakan di indoor, yang ruangannya gede pun bisa terjangkau ya. Buat acara-acara semi formal ya kecil-kecilan bisa dapat. Tanpa subwoofer juga bassnya sudah kencang, bass menggelegar ya. Kalau kurang halus tinggal di setting di mixer, terus tambah equalizer sudah cukup. Ini ya sudah simple lah, tinggal kasih tiang ya dua buah, terus mixer, mic wireless cukup. Mau karaokean lah, mau sewa-sewa acara kecil-kecilan sudah bisa ya. Kalau di daerah Jakarta gedung-gedung biasanya cuma speaker aktif seperti ini, mixer, tripod, mic wireless sudah cukup. Kalau yang gedung-gedung nggak perlu yang wow-wow banget. Terkecuali yang acara gede-gedean kayak hajatan pasti memerlukan sound-sound yang seperti ini gede-gede ya. Tidak seperti hanya di daerah perkampungan kayak di Jawa, pokoknya daerah perkampungan lah ya. Pasti ya sound-soundnya kan gede-gede. Oke lur, sudah dicek sound dengan baik dan benar ya. Alhamdulillah, ini langsung saya bungkus dan langsung akan saya kirim. Buat teman-teman kalau mau mampir ke toko silakan, ini sudah aktif kembali setelah sekian lama. Kemarin saya habis liburan di kampung, liburan lebaran ya. Mohon maaf yang sudah chat banyak slow respon ya, pengertiannya saja ya. Sebelumnya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya.